Halo adik-adik di rumah, ketemu lagi dengan Kak Puji. Dan kali ini Kak Puji ditemani Kuma. Ayo Kuma, ayo opening. Halo teman-teman di rumah, ketemu lagi dengan Kuma. Dan kali ini Kuma sama Kak Puji sudah siapkan satu cerita buat teman-teman. Buat teman-teman yang lagi makan. Kayak tahu aja Kuma. Siapa tahu. Buat teman-teman yang lagi makan, jangan lupa ditelan dulu, nanti keselek. Dan jangan kalau makan langsung ditelan. Iya, jangan malas. Kak Puji nyindir Kuma ya, jangan malas. Ya enggak lah. Kan Kuma si kura-kura malas. Iya, tapi kan Kuma baik hati dan tidak sombong. Oke, kalau begitu deh Kak Puji. Kak Puji, Kak Puji. Iya Kak Puji, yang ganteng, yang ganteng. Iya emang Kak Puji ganteng. Kayak lenang. Hush, ganteng kayak lenang. Apaan tuh lenang? Tembok. Waduh, jadi Kak Puji ganteng kayak tembok dong. Maaf, maaf, maaf. Ah, Kuma. Nggak teman ah. Kak Puji ngambek. Nang ning Kak Puji ngambek. Ya lagian si Kuma. Ya tapi kan nggak boleh ngambek. Teman-teman Kak Puji ngambek nih. Ya Kak Puji ngambek. Nggak jadi siaran. Ya Kak Puji. Nggak Kuma aja. Ya teman-teman Kak Puji ngambek. Hehehe nggak dik. Oke. Kita sudah siapkan satu cerita naik Kuma nih. Iya Kak, ceritanya judulnya apa Kak? Judulnya nih, siapa ya? Tidak kenal. Wah. Iya, aku tahu Kak ceritanya. Ceritanya kan tentang si Kit Kak. Jangan dibocorin dulu Kuma. Sebelum kita kasih cluenya atau ceritanya tentang apa, kita mau dengerin nih lagu berikut ini dari Happy Holy Kid Series. Yuk kita denger saja lagunya. Belajar. Yeah.
Masih bersama Kak Puji dan Kuma. Oh, nyanyi. Masih bersama Kak Puji dan Kuma. Iya, teman-teman. Ya, yuk kita dengerin ceritanya. Ceritanya begini nih. Ayo Kak Puji. Iya, adik-adik, ceritanya ada seorang anak namanya Kit. Sumo, Kuma, dan Mondi datang dan memanggil Kit. Holly keluar dan Kit ternyata belum pulang. Sampai juga, Kit. Sebentar. Kitsnya teh belum pulang. Yuh. Begini saja, kalau Kids datang, akan Holly kasih tahu kalau kalian cari Kids. Jangan lupa ya, Holly. Kita kangen nih sama Kids. Iya, Holly teh tidak akan lupa. Bah, mana Kitsnya ya? Sabar dong, Sumi. Iya nih, Sumi, sabar dong. Aduh, Kits mana ya? Sabar dong, Kela. Bisa datang. Kit baru saja pulang dari pertandingan yang diikutinya. Sumi, Kela, dan Kelly sedang menunggunya. Selamat ya, Kids. Menang dari pertandingan bola. Iya, sama-sama. Sepertinya ada yang aneh. Kids menjawab dengan datar saja dan terlihat sangat sombong. Loh, itu Kids. Kids, selamat ya. Happy lihat Kids di TV loh. Dan Kit semakin sombong. Kit, kok diam aja ya? Ah, mungkin tidak dengar. Happy masuk ke rumah ah. Nah, adik-adik, teman-temannya semakin merasa aneh. Kenapa Kit berubah menjadi seperti itu? Sampai juga. Oh iya, Kids. Tadi teh dicariin temen-temennya. Mereka teh kangen sama Kids. Oh gitu ya. Ya sudah, Kids keluar sebentar dulu ya. Bunganya ditaruh di sini saja ya. Ada yang aneh dari Kids. Kit cuek dan pura-pura tidak dengar adik-adik. Wes gampang. Hah? Itu dia Kids. Kit. Aduh. Mas Kids, piye kabarmu? Kuma lihat Kids di TV loh. Kids, keren sekali ya. Tendang seperti ini. Goal! Ya pasti dong. Kuma, tadi mancing ikan dapet nih. Buat Kit aja nih. Hadiah dari Kuma. Ih, apaan nih? Baunya. Buat Kids. Wes gampang. Masa ikannya dibilang bau? Bau dikit sih. Hmm.
Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutin ceritanya, yang jelas kita mau lanjutkan setelah lagu berikut ini. Yuk, kita dengerin saja lagunya dari Happy Wally Kids Series. Masih bersama Kuma dan Kak Puji. Dan Kak Puji masih temenin adik-adik di rumah ya. Dan masih ada Kuma nih. Tapi Kuma lagi ngantuk tuh. Ngantuk Kak Puji. Ya udah, kita dengerin saja lanjutan ceritanya. Yuk, ini dia lanjutan ceritanya. Untung badan Kids tidak bau. Aduh, datang lagi deh. Buh, Kids. Aduh, kamu siapa sih? Ini Sumo, Kids. Kids, Kids kangen sama Sumo tidak? Sudah dulu ya. Kids mau kesana dulu tuh. Dan Kids semakin sombong. Kids sudah lupa ya sama Sumo. Ayin. Kenapa harus ketemu mereka sih? Kids, main bola yuk. Tidak. Tunggu di sana, Monde mau turun. Cihui. Gampang. Mondi tidak apa-apa kan? Aduh, loh, Kid mana? Aduh, waduh, sakit juga. Oh iya, tidak apa-apa kok. Sumo.
Kimo dan Kuma sudah bertemu, Kids. Mondi sudah ketemu. Kids sudah beda ya. Dia tidak mau main sama kita lagi. Wes, gampang. Mungkin karena Kids sudah terkenal, jadi tidak mau main sama kita lagi. Wah, bisa gawat kalau begini. Ketemu orang-orang aneh. Kenapa ya Kids harus bertemu dengan orang-orang aneh seperti mereka? Dan Kids semakin sombong. Kids pulang. Sudah bertemu dengan teman-teman, Kids? Sudah. Terus? Ah, males aku main sama mereka lagi. Kids, Kak Holly teh mau bicara sebentar, boleh? Oh, boleh. Kenapa, Kak Holly? Sepertinya Kids sudah berubah deh. Berubah gimana? Iya, Kids teh tidak mau berteman sama teman-teman Kids. Saat Kak Holly peluk Kids, Kids juga tidak suka. Oh, iya ya? Iya, mungkin Kids tidak sadar. Tapi kalau Kids seperti itu, tidak ada yang mau berteman sama Kids lagi. Iya juga ya, Kak Holly. Iya dong, jangan karena Kids sudah terkenal, Kids lupa dengan teman-teman Kids. Harusnya teh, Kids bangga punya teman-teman seperti mereka. Holly sengaja menyadarkan Kit agar Kit tidak sombong. Terima kasih ya Kak Holly. Kids mau minta maaf sama teman-teman Kids. Dan akhirnya Kit menyadarinya adik-adik. Happy, apa kabar? Baik. Oh ya sudah, Kids pergi dulu ya. Dah. Oh, dah. Benar-benar ada yang aneh. Semoga mereka mau maafkan Kids. Mereka pasti di lapangan. Kids tadi kan diajak main bola. Hai teman-teman. Ayo, siapa yang bisa memasukkan? Sini. Ayo. Ya, Kuma, bisa rebut tidak? Gampang. Teman-teman, Kids tadi sangat menyesal atas perbuatan Kids ke kalian. Maaf ya teman-teman. Semua sini. Kids. Ya. Jangan pergi dulu dong. Iya, kita kan belum berpelukan, Kids. Wah. Kami maafin Kids, Kak. Terima kasih ya, teman-teman. Kids, ingat kan kalau ini semua? Ingat, Kak. Tadi siapa ya? Ini semua, Kids. Semua. Nah, itu dia teman-teman ceritanya. Kalau teman-teman sudah jadi terkenal, jangan lupa ya sama Rabi. Teman-teman, kalau terkenal, jangan jadi sombong. Nanti tidak ada yang mau berteman deh. Tunggu cerita-cerita berikutnya ya teman-teman. Salam hebat, heboh, keren, dah.
Nah, adik-adik di rumah, itu dia tadi ceritanya. Pesan Kak Puji sih, kalau adik-adik sudah jadi terkenal, jangan lupa sama teman-teman yang lain ya. Ingat loh, tidak boleh sombong. Nanti tidak ada yang mau berteman dengan adik-adik. Kuma temannya banyak karena Kuma enggak sombong. Tapi Kuma mah manis. Malas. Kuma enggak malas. Itu kadang-kadang sukanya tidur. Ya kan ngantuk. Kalau ngantuk harus tidur. Kalau ngantuk enggak tidur itu dosa. Waduh, emang ada ngantuk enggak tidur dosa. Pinter-pinternya Kuma aja. Ya sudah kalau begitu, kita closing dulu Kuma. Iya teman-teman, jangan lupa tetap berdoa, bantu mama papa dan tetap belajar. Nah, itu dia episode kali ini. Dan kakak senang sekali karena kakak bisa menemani adik-adik selama 30 menit. Dan pesan kakak nih, yuk anak Indonesia, jangan malas belajar, taat kepada mama dan papa, dan yang gak kalah penting, anak Indonesia harus cinta damai. Dan jangan lupa dengarkan episode-episode yang akan datang. Sampai jumpa lagi, salam hebat, heboh, keren.